Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealenâ ummete seyyidina Muhammed. Thumma elhamdülillahillezî cealenâ yevmel id rahmeten lana. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu. El meb'usu rahmeten lil alemin. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ina ve tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi dan dimuliakan Encik Zul sekeluarga sahibul bait, tuan rumah serta keluarganya, juga kepada yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Iman yang telah lama berkhidmat kepada masyarakat di sekitar ini, dan kepada para habaib yang wujud, yang ada, yang hadir di dalam majlis kita ini. Seterusnya kepada tuan-tuan hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati, lagi dikasihi, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan, walaupun majlis yang kita hadir pada hari ini majlis yang tidaklah besar pada pandangan mata kasar kita, tetapi majlis ini adalah besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang disebut, yang dipuji akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul bashar, sebaik-baik manusia, seafdal-afdal kejadian Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu majlis yang disebut akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah majlis yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mampu untuk memberi hidayah kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Bahkan kalau kita sebut dengan sebab adanya majlis yang sebegini, maka Allah tidak jadi nak menurunkan bala di kawasan di mana dijadikan adat majlis yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia tidak zahir di sisi mata kasar manusia, tetapi bagi pandangan orang yang ahlil qulub, orang yang ada lub di dalam perasaan hatinya, maka ia dapat merasakan bahawa majlis kita akan mampu untuk memberi hidayah di tempat kita ini, tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta benda serta anak pinak, melainkan yang ada manfaatnya ialah orang-orang yang pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang salim, yang sejahtera daripada segala sifat-sifat mazmumah.
Rasul juga pernah bersabda kepada umatnya, kepada para sahabatnya dengan mengatakan bahawasanya, inna fi jasad ibni Adam, sesungguhnya pada diri jasad anak Adam itu mudghah, satu ketul darah, satu ketul daging. Iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadu kullu, wahiyya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam diri anak Adam itu ada seketul darah ataupun ada seketul daging, yang apabila baiklah ia, maka baiklah seluruh tubuh badan manusia itu, dan apabila rosaklah ia, maka rosaklah segala jasad anak Adam tersebut. Apakah bendanya? Nabi peringatkan, ala, jaga-jagalah, wahya al-qalbu, itulah yang dikatakan hati. Maka tuan-tuan sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Keselamatan kita, kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat, di dunia maupun di akhirat, hanya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seseorang itu ada di dalamnya hati yang sejahtera, hati yang tidak ada sifat madmumah, hati yang tidak ada sifat yang tercela, hati yang tidak ada sifat dengki, khianat sesama insan, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang suci, hati yang bersih, inilah didatangkan Nabi SAW kepada kita untuk membersihkan jasad dan tubuh badan kita daripada penyakit-penyakit manusia, daripada penyakit-penyakit madmumah ini, tuan-tuan sekalian. Maka sesungguhnya hati inilah yang akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akhirat nanti. Jasad tubuh badan kita hancur dimakan ulat dalam tanah. Jasad tubuh badan kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat nikmat itulah hati, yang diseksa itulah hati, yang mendapat nama rahmat Allah itulah hati, yang mendapat azab Allah itulah di hati. Maka tuan-tuan sekalian, hati yang bersih, hati yang suci daripada sifat mazmumah, mampu untuk menurunkan rahmat Allah di kawasan itu. Maka tuan-tuan sekalian, saya tegaskan bahawasanya, tuan-tuan sekalian, kalau ada satu orang di Subang Bistari ini, ada seorang yang bersih hatinya, sebersih-bersih kapas, putih sebersih kapas, anak bersih sebersih-bersihnya hatinya, maka tuan-tuan sekalian, orang tersebut, hati yang bersih tersebut, mampu untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di kawasan kita. Mampu Allah Taala nak merahmati kita di kawasan kita dengan sebab adanya satu orang yang hatinya bersih, tuan-tuan sekalian. Saya ambil satu kisah, tuan-tuan sekalian, di mana satu orang ulama yang namanya Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak pada satu hari, pada satu tahun, dia pergi menunaikan haji di Makkatul Mukarramah. Maka tuan-tuan sekalian, pada hari tersebut, dia telah tertidur di sisi Kaabah. Dia telah terlena di sisi Kaabah. Lalu dalam tidurnya itulah dia bermimpi dua malaikat turun daripada Baitul Makmur, anak turun untuk tawaf di Kaabah, di Baitullah, turun. Lalu dia dengar dua malaikat itu berbual, dia dengar malaikat dua itu bersembang-sembang, anak Abdullah bin Mubarak. Maka satu malaikat mengatakan, kamu tahu tak? Dia berkata kepada malaikat satu lagi, dia mengatakan, kamu tahu tak, anak berapa orangkah yang menunaikan haji pada tahun ini? Maka malaikat yang satu mengatakan, aku tidak tahu berapa orangkah yang anak mengerjakan haji pada tahun ini. Maka malaikat yang bertanya tadi menjawab, 600 ribu manusia anak pada tahun ini mengerjakan haji. Anak maka ditanya malaikat yang pertama kepada malaikat yang kedua, kamu tahu tak berapa orangkah hajat yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Anak maka malaikat kedua, aku juga tak tahu berapa orangkah haji diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka mereka yang bertanya mengatakan bahawa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang diterimakan hajinya oleh Allah SWT, termasuklah Abdullah bin Mubarak. Termasuklah Abdullah bin Mubarak tak diterima hajinya oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Mubarak dalam tidurnya itu menjadi gundah gulana, menjadi sedih. Kenapa tak diterima sedangkan orang yang pergi haji bersusah payah, mengeluarkan ongkos yang banyak, mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, melintasi lautan yang luas, nak menuruni bukit yang tinggi dan sebagainya untuk pergi sampai ke Masjidil Haram, ke Kaabah untuk menunaikan haji. Tetapi apakah sia-sia perbuatan mereka itu? Kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba malaikat itu bersembang pula, anak mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang mengerjakan haji ini, anak walaupun tak diterima oleh Allah SWT haji mereka, tetapi diberi pahala oleh Allah Taala akan pahala mereka mengerjakan haji dengan sebab satu orang yang tidak mengerjakan haji pada tahun tersebut. Itulah namanya anak Ali Ibn Munfiq. Ali Ibn Munfiq ini satu orang tukang kasut di Damascus, di Syria, di Damsyik, kata sekalian. Maka apabila selesai mengerjakan haji, apabila Abdullah bin Mubarak selesai mengerjakan haji, anak malaikat itu mengatakan haji orang tersebut pada tahun itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebab satu orang yang namanya Ali bin Munfiq. Anak maka Abdullah bin Mubarak terus pulang daripada mengerjakan haji, terus pergi ke Damascus, terus pergi ke Damsyik untuk bertemu dengan Ali bin Mu'abu al-Mufiq ini. Maka tuan-tuan sekalian, apabila sampai di Damascus, sampai di Syria, sampai di Damsyik, maka Ali bertanya kepada orang-orang di sekitar itu, bertanya, anak siapakah dia Ali bin Mu'afiq? Anak maka lalu orang menunjukkan satu rumah yang kecil, satu rumah yang miskin, satu rumah yang agak daif. Maka pergilah Abdullah bin Mubarak berjumpa dengan orang tersebut, bagi salam, ketuk pintu. Maka keluarlah satu orang. Anak lalu Abdullah bin Mubarak bertanya kepada orang tersebut, siapa nama kamu? Anak maka berkata, aku adalah Ali bin Al-Munfiq. Anak maka, apakah pekerjaan kamu? Kata Abdullah bin Mubarak kepada orang tersebut. Maka dia kata, aku tukang kasut di Damsyik, aku tukang kasut di satu bandar, aku tukang jahit kasut, tukang cuci kasut, anak tukang tampal kasut yang korak. Anak lalu pada ketika itulah Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah kamu bercita-cita untuk pergi ke Mekah? Ya, kata Ali bin Munfiq ini mengatakan, aku sudah 30 tahun anak aku berusaha untuk pergi ke Makkah Mukarramah. Hanya pada tahun ini sahajalah anak aku dah cukup tabungan aku, dah cukup duit aku untuk pergi haji, dah cukup dah aku himpun. Aku berlapar, aku berdahaga menghimpun duit untuk pergi haji. Pada tahun ini cukup 3,000 dinar dihimpun oleh Ali bin Munfiq ini untuk pergi ke Makkah. Tetapi Allah masih tidak mengizinkan aku lagi untuk pergi menunaikan haji, kata Ali bin Munfiq. Lalu tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Ali bin Munfiq apakah yang menyebabkan dia datang. Sebab Abdullah bin Mubarak ini satu ulama, ulama yang termasyhur di zamannya. Maka Ali bin Munfiq berkata, tercengang-cengang Ali bin Munfiq, kenapa Abdullah bin Mubarak datang berjumpa dengan dia? Anak, sebab ulama datang berjumpa orang jahit kasut. Kenapa datang jumpa orang jahit kasut ini? Anak sedang nak bersimpan, nak berbual buat masalahnya saja. Maka Abdullah bin Mubarak bercerita kepada Ali bin Munfiq mengatakan, aku datang ke rumah kamu kerana aku telah bermimpi anak di Kaabah. Aku bermimpi bahawasanya orang menunaikan haji pada tahun ini semua mendapat pahala daripada Allah SWT dengan sebab kamu. Apakah yang kamu lakukan wahai Ali bin Munfiq? Apa yang kamu lakukan menyebabkan semua dapat pahala daripada kamu? Kata Abdullah bin Mubarak. Abu Ali bin Munfiq mengatakan, aku tak buat apa-apa, aku tak ada apa-apa, aku hanya tukang kasut, aku hanya tukang jahit kasut sahaja, aku tak ada apa-apa. Enak, maka Abdullah bin Mubarak kata, mungkin ada satu benda yang kau buat, bahkan kenapa malaikat dua bersimbah menyebut nama kamu. Bahkan dia mengatakan, Abdullah bin Mubarak juga tak dapat pahala, tak dapat haji dia, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kamu tak pergi haji, diterima oleh Allah SWT haji kamu dengan niat kamu sahaja. Apa sebabnya? Enak, lalu tuan-tuan sekalian, Ali bin Munfiq sebab didesak oleh Abdullah bin Mubarak, dia menceritakanlah, pada satu malam aku telah bertandang ke rumah jiran tetangga aku. Aku pergi ke rumah jiran tetangga aku. Aku melihat jiran tetangga dengan anak-anak yang masih kecil, anak sedang menggerumui satu talam untuk makan malam.
Nah, maka pada ketika itu Ahli Muhammad mengatakan, aku juga akan dijemput oleh tuan rumahnya untuk makan sekali. Tetapi dia melihat tuan rumah tersebut, jiran tetangganya tersebut agak ketakutan, agak gusar untuk menjemput Ahli Muhammad untuk makan sekali. Takut dia nak jemput. Akhirnya tuan-tuan sekalian, apabila kegusaran tuan rumah tersebut dalam keadaan begitu, anak maka Ahli Muhammad mengatakan kepada tuan rumah, kenapa kamu rasa takut-takut untuk ajak aku makan? Anak maka tuan rumah itu mengatakan, wahai Ali bin Mufid, sesungguhnya anak bahawasanya inilah malam yang mana anak aku dapat makan setelah 3 hari aku tidak memboleh walaupun 1 biji nasi, walaupun 1 keping roti, aku dan keluarga aku belum lagi masuk makanan. Cuma pada malam ini sajalah yang aku dapat makan pada malam ini. Maka 3 hari itulah anak aku menjerit nak makan, lapar dan sebagainya. Anak maka tuan jiran tetangga bagi Ali Mufid tu keluar ke rumah pasal tak tahan dengan jeritan anaknya lapar. Anak maka Ali apa ni jiran tetangga itu telah keluar mencari makan, maka jumpa dia seekor keldai yang mati, seekor keldai yang telah menjadi bangkai. Oleh kerana kelaparan sangat, dia potong paha keldai itu, dia potong bahagian-bahagian keldai tersebut, lalu dia bawa ke rumah untuk makan bersama-sama dengan keluarganya. Wahai Ali, sebab itulah aku takut nak mengajak kamu makan. Pasal apa? Sebab daging keldai itu halal bagi kami tapi haram bagi kamu, wahai Ali bin Mufid. Tuan-tuan sekalian, mendengar luahan daripada jiran tetangga ini tuan-tuan sekalian, maka pada tahun itu dah cukup 3,000 dinar untuk pergi haji. Ali bin Mufid segera pulang ke rumahnya mengambil 3,000 dinar itu, lalu diberikan kesemuanya kepada jiran tetangganya itu tuan-tuan sekalian, tanpa meninggalkan walau 1 dirham sekalipun, walaupun sedikit tidak ditinggalkan oleh Ali bin Mufid, lalu diserah kepada jiran tetangganya tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang tidak ada sikit pun sifat mazmumah tuan-tuan sekalian, dengan sebab ini maka tuan-tuan sekalian, Ali bin Mufid telah diberi oleh Allah Ta'ala pahala haji sempurna pahala haji itu. Bahkan dengan sebab perbuatan ini, maka dengan sebab perbuatan Ali bin Mufid ini, diberi pahala orang yang mengerjakan haji pada tahun tersebut tuan-tuan sekalian. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seketul hati yang bersih mendapat habuan kepada orang lain tuan-tuan sekalian. Maka ini yang kita nak pada hari ini, ini yang kita perlu buat pada hari ini tuan-tuan sekalian. Bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Jangan pandang benci pada orang, jangan kutuk orang, jangan hina manusia, apatah lagi jangan hina manusia, binatang dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kalau kita masih lagi bersifat macam ini, rahmat Allah tidak akan turun dalam kawasan kita, pandangan Allah tidak akan terpandang kepada kita tuan-tuan sekalian. Maka sebab itulah hati yang kita perlu bersihkan. Bagaimana tuan-tuan sekalian kita nak perlukan bersih hati kita ini? Bagaimana kita nak menyucikan lub kita? Macam mana kita nak membersihkan kalbu kita tuan-tuan sekalian? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Inilah kita perlu buat tuan-tuan sekalian. Hanya berzikir, hanya menyebut nama Allah, hanya berselawat ke atas Nabi, hanya menyebutkan nama-nama orang saleh akan membersihkan hati kita tuan-tuan sekalian. Maka jangan dihalang maulid, jangan dihalang majlis zikir, jangan dihalang majlis pengajian, kerana majlis pengajian itu dapat membersihkan hati kita. Ahli majlis zikir dapat membersihkan hati kita. Amal majlis maulid dapat membersihkan hati kita. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, tahhir qulubana, tahhir qulubana, tahhir ajsadana, tahhir ajsadana, tahhir ajsadana, tahhir ajsadana, la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ya Rab, ya Rahman, ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Kami du'if ya Allah, kami
kami ya Allah, hidayat kami ya Allah. Allahumma hadina ya Rahman, Allahumma hadina ya Rahim, Allahumma hadina ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma hadi ummat Muhammadin, Allahumma hadi ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma hadina ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, hidayatkan kami ya Allah, hidayatkan umat Muhammad yang terhormat kami ya Allah. Beri petunjuk kepada mereka ya Allah, jalan yang benar ya Allah, jalan yang dipimpin oleh Nabi-Mu ya Allah, jalan yang dipimpin oleh Rasul-Mu ya Allah, jalan yang dibawa oleh Aulia-Mu ya Allah, jalan yang dibawa oleh Rasul-Rasul-Rasul ya Allah, daripada habaibnya ya Allah, daripada masyayahnya ya Allah, jalan yang dipimpin oleh Al-Habib Abi Abdullah Ibn Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad ya Allah, jalan yang menuju kepada kesejahteraan ya Allah, jalan yang menuju kepada keredaan-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Redha'la alimu pada kami semua ya Allah, redha'la alimu ya Allah, redha'la alimu ya Allah, redha'la alimu pada kami semua ya Allah. Walaupun ada manusia yang membenci kami ya Allah, walaupun ada manusia yang tidak redha kepada kami ya Allah, tapi kami tidak peduli itu semua ya Allah. Kami menuntut keredaan-Mu ya Allah, kami menuntut keredaan-Mu ya Allah, kami menuntut keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, yang tidak jemaah ya Allah,
Allah menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini, ya Allah. Walaupun mereka dicela, ya Allah. Walaupun mereka diangkat keji, ya Allah. Mereka tetap di atas jalanmu, ya Allah. Tetap jalan Rasulmu, ya Allah. Jangan tertarik hidayah ini, ya Allah. Jangan tertarik hidayah ini, ya Allah. Jangan tertarik hidayah kami bergaul dengan ulama kami, ya Allah. Jangan tertarik hidayah ini, ya Allah. Hidayah kami boleh berguru dengan guru-guru kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Seburuk-buruk masa ialah tidak ada ulama di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Tuhan kami, jangan kau matikan ulama kami, ya Allah. Melainkan kau gantilah ulama-ulama yang telah masih ada, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Dengan sebab ulama nak turun rahmatmu, ya Allah. Dengan berkat ulama-ulama turun keberkatan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Berkatilah karimah ini, ya Allah. Baby.